Pertahanan merupakan salah satu faktor penting dalam memastikan keselamatan sesebuah negara. Perkara ini juga meliputi kekuatan pasukan ketenteraan yang dimiliki oleh negara dalam menolak ancaman luar. Setiap negara mempunyai inisiatif tersendiri dalam memperkuat dan memperkukuhkan ketenteraan masing-masing. Kekuatan ketenteraan bukan hanya boleh diukur melalui peperangan sahaja. Ia juga sebenarnya boleh diukur dengan mengambil kira kekuatan senjata, teknologi, latihan, jumlah tentera dan juga peruntukan negara kepada ketenteraan. Walaupun begitu, perbandingan ini adalah perbandingan dari segi kuantiti dan material sahaja. Ia tidaklah boleh menentukan negara mana yang akan menang jika berlakunya peperangan. Angka ini dikeluarkan oleh satu laman web statistik di mana tinjauan pertahanan secara tahunan ke atas 145 negara disusun kedudukan kuasa tentera daripada yang paling berkuasa hingga yang paling lemah. Data ini dibina berdasarkan lebih 60 faktor berasingan untuk menentukan markah kekuatan sesebuah negara termasuk kategori ketenteraan, kewangan, keupayaan logistik dan geografi. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat senarai 10 negara paling kuat dalam bidang ketenteraan di dunia. Teruskan menonton! Kedudukan yang dikeluarkan adalah berdasarkan kepada potensi keupayaan menghadapi peperangan bagi setiap negara merentasi darat, laut dan udara. 10. Itali. Itali berada di kedudukan ke-10 bagi negara dengan kuasa ketenteraan paling kuat di dunia pada tahun 2023. Negara ini memiliki jumlah anggota tentera sebanyak 297,000 orang dengan anggota aktif seramai 170,000 orang. Bagi tentera darat Itali, mereka mempunyai 68,508 kenderaan perisai, 197 unit kereta kebal, 68 unit artileri bergerak sendiri dan 21 projektor roket. Angkatan Tentera Udara Itali pula mempunyai 92 pesawat tempur dan 58 helikopter tempur, manakala Angkatan Laut pula memiliki 8 kapal selam dan 13 kapal perang. Kerajaan Itali dianggarkan membelanjakan kira-kira 37 bilion US dollar bagi bajet ketenteraan pada tahun ini. 9. Perancis. Perancis adalah negara Eropah kedua selepas United Kingdom yang berjaya memasuki senarai 10 teratas yang memiliki kekuatan tentera terkuat di dunia. Dengan keseluruhan populasi seramai 67 juta orang, Perancis mempunyai seramai 415,000 orang anggota tentera dengan 205,000 orang anggota aktif. Tentera darat Perancis mempunyai 222 kereta kebal, 72,676 kenderaan perisai, manakala Angkatan Udara pula mempunyai 226 pesawat tempur dan 69 helikopter tempur. Manakala tentera laut pula memiliki 9 kapal selam dan 11 kapal perang. Kerajaan Perancis memperuntukkan sebanyak 45.9 bilion US dollar bagi bajet ketenteraan bagi tahun ini. Walaupun berada di senarai terkuat, Kerajaan Perancis sebenarnya pernah membuat keputusan untuk membekukan perbelanjaan ketenteraan dan mengurangkan 10% daripada anggotanya pada tahun 2013 bagi mengembangkan teknologi peralatan maju. 8. Jepun. Walaupun Jepun dinyatakan tidak boleh lagi melibatkan diri dalam mana-mana peperangan menurut Artikel 9, namun negara ini mempunyai sebanyak 240,000 anggota tentera yang aktif melalui JSDF. Meskipun negara matahari terbit ini memiliki jumlah anggota tentera yang lebih rendah berbanding negara-negara lain di mana Jepun berada di kedudukan ke-19, Jepun masih berjaya memasuki senarai 10 negara dengan kekuatan ketenteraan terkuat di dunia apabila memiliki aset senjata yang terbaru dan agak canggih. Negara ini mempunyai 150 pesawat misi khas, paling banyak berbanding mana-mana negara di dunia selain Amerika Syarikat. Malah pasukan pertahanan diri maritim Jepun, MSDF juga mempunyai kira-kira 36 kapal pemusnah. Terdapat 111,180 unit kenderaan perisai, 1,004 kereta kebal dan 119 helikopter tempur. Jepun dianggarkan membelanjakan kira-kira 39.6 bilion US dollar bagi bajet ketenteraan pada tahun ini. 7. Pakistan. Tentera Pakistan adalah sangat kuat dengan tradisi ketenteraan yang sangat panjang. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, ia telah memanfaatkan pelibatan yang lebih kuat dengan Arab Saudi dan China untuk memodernkan tenteranya dengan pertukaran teknologi tentera berat dan pembangunan senjata. Ia juga merupakan salah satu daripada beberapa negara di dunia yang mempunyai keupayaan nuklear. Pakistan memiliki jumlah keanggotaan tentera 1.7 juta orang dengan anggota aktif seramai 654,000 orang. Terdapat sebanyak 3,742 kereta kebal, 9 kapal selam dan 363 pesawat tempur dimiliki oleh tentera negara ini. Walaupun begitu, kerajaan Pakistan berada di kedudukan ke-29 dalam perbelanjaan bajet ketenteraan di mana hanya menggunakan sebanyak kira-kira 7.5 bilion US dollar bagi aset ketenteraan pada tahun ini.
6. Korea Selatan. Korea Selatan berada di kedudukan ke-6 sebagai negara dengan tentera terkuat di dunia pada tahun ini. Negara ini mempunyai jumlah keanggotaan tentera 1.13 juta orang dengan anggota aktif seramai 555,000 orang. Tentera Darat Korea Selatan mempunyai 2,331 kereta kebal, 133,738 kenderaan perisai, manakala Angkatan Udaranya pula mempunyai 402 pesawat tempur dan 112 helikopter tempur. Manakala Tentera Laut pula memiliki 22 kapal selam dan 18 kapal perang. Kerajaan Korea Selatan memperuntukkan sebanyak $42.1 bilion bagi bajet ketenteraan bagi tahun ini. 5. United Kingdom. United Kingdom membelanjakan kira-kira $50.2 bilion bagi bajet ketenteraan tahun 2023 dan negara ini memiliki anggota tentera aktif sebanyak 194,000 orang. Bagi Tentera Darat United Kingdom, mereka mempunyai 73,296 kenderaan perisai, 89 unit artileri bergerak sendiri dan 29 unit projektor roket. Angkatan Tentera Udara United Kingdom pula mempunyai 119 pesawat tempur dan 33 helikopter tempur, manakala Tentera Laut memiliki 10 kapal selam dan 12 kapal perang. 4. India. Dengan penduduk negara ini menjangkau 1.5 bilion selepas ini, India benar-benar menggunakan kelebihan ini dengan mempunyai jumlah tentera kedua tertinggi di dunia selepas China, iaitu seramai 1.4 juta anggota tentera aktif dalam angkatan tentera, dan India merupakan salah sebuah negara dengan kekuatan ketenteraan yang paling mantap. Peluru balistik India boleh dilancarkan sehingga ke Pakistan ataupun China. Tentera India mempunyai sebanyak 4,614 kereta kebal, 18 buah kapal selam dan 577 pesawat tempur. New Delhi membelanjakan kira-kira $54.2 bilion bagi aset ketenteraan pada tahun ini. 3. China. China adalah negara paling kuat di Asia dan menduduki tempat ketiga dalam senarai ini. China memiliki anggota tentera paling ramai di dunia, iaitu sebanyak 2 juta orang. Beijing berhasrat membangunkan lagi tentera laut sejak kebelakangan ini dengan terlibat dalam pertikaian di Laut China Selatan. Ketika ini, China memiliki kapal selam terbanyak, iaitu sebanyak 78 kapal selam, 43 kapal perang dan 50 kapal pemusnah. Negara Republik ini mempunyai 174,300 unit kenderaan perisai dan 4,950 kereta kebal. Angkatan Tentera Udara China mempunyai 1,199 unit pesawat tempur dan 281 helikopter tempur. China memperuntukkan sebanyak $230 bilion bagi angkatan tentera pada tahun ini. 2. Rusia. Kelebihan bagi tentera Rusia adalah mereka mempunyai jumlah kereta kebal terbanyak di dunia, iaitu sebanyak 12,566 unit. Berdasarkan data ini, jumlah kereta kebal yang dimiliki Rusia adalah lebih dua kali ganda berbanding negara di kedudukan pertama. Rusia juga mempunyai kira-kira 1.33 juta anggota tentera dengan anggota aktif kira-kira 850,000 orang. Selain itu, Moskow mempunyai 151,641 kenderaan perisai, 6,575 unit artileri bergerak sendiri dan 3,887 unit projektor roket. Angkatan Tentera Udara Rusia mempunyai 773 pesawat tempur, 537 helikopter tempur, manakala Tentera Laut memiliki 70 kapal selam dan 86 kapal perang. Rusia dianggarkan membelanjakan sebanyak $82.6 bilion untuk ketenteraannya pada tahun ini. Peruntukan bagi ketenteraan Rusia dijangkakan akan bertambah lagi dalam beberapa tahun yang akan datang, dan sejak Vladimir Putin mengambil alih tampuk pemerintahan pada tahun 2000, perbelanjaan kerajaan negara itu telah meningkat sebanyak 33.3%. 1. Amerika Syarikat. Dengan jumlah peruntukan ketenteraan mencecah $761 bilion, iaitu hampir tiga kali ganda jumlah peruntukan negara China, dan ini tidak dapat dinafikan lagi mengenai kekuatan yang ada pada pasukan tentera Amerika Syarikat. Selain itu, kelebihan terbesar pasukan tentera Amerika Syarikat adalah ia merupakan peneraju dalam pengeluaran pesawat dan mempunyai jumlah aset udara sekitar 13,300 unit, iaitu lebih daripada tiga kali ganda jumlah pesawat tentera Rusia yang berada di tempat kedua. Negara ini memiliki jumlah anggota tentera sebanyak 1.83 juta orang dengan anggota aktif sebanyak kira-kira 1.4 juta orang. Amerika Syarikat mempunyai 11 kapal pengangkut pesawat udara dengan teknologi ketenteraan yang sangat maju. Amerika Syarikat juga memiliki kekuatan tentera yang cukup besar dan terlatih, pesawat yang paling banyak di dunia dan teknologi canggih seperti senjata api baru. Amerika Syarikat juga menerajui bidang ketenteraan dunia dengan memiliki 5,500 kereta kebal, 13,300 pesawat dan 68 kapal selam.
Kesimpulannya, senarai ini bukanlah menentukan kemenangan atau kekalahan sesebuah negara kerana jika berlaku peperangan, jumlah anggota tentera yang ramai tidak menjamin kemenangan sesebuah negara. Semua itu bergantung kepada strategi pemerintah tertinggi dan kebijaksanaan dalam mengatur peperangan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.